Bagi mangsa, kebakaran tersebut berlaku dalam sekelip mata. Hanya kad pengenalan yang mampu dicapai sebelum berlari menyelamatkan nyawa. Habis sekali bang kami. Cuma kami sempat nyambang. Ambil IC aja. Ya aja dapat. Sebabnya penting lah. Ya enggak empat jam ambil pasal dia hasil tak pergi lah. Habis sekali. Sementara itu, menurut Nur Izzah Manira Muhammad Saleh, segala keperluan persekolahannya turut musnah dalam kebakaran itu. Barang sekolah kami semua yang dah siap diselamat. Kursi family mereka dah dapat diselamat. Yang time kebakaran ya kami time sedar sebelumnya ya. Kami macam tangga orang gerak-gerak. Kami pun heran. Lepas ya kami tangga lah dekat tua bilik. Kami menjerit pada rumah mak. Mak, rumah dah terbakar. Lalu mak pun bangun nyambat adik. Kaya memang semua adik-adik dah keluar. Just mak dengan adik mak masih dalam rumah. Kaya mak mak ngembak adik mak yang baby. Turun ke lebah. Tapi dah habis hangus semua. Nya pun bergoleng. Setengah tangga sekali teruguk. Kaya nak rela nak nyambat adik mak lah. Kaya dapat keluar dari rumah dengan cara selamat. Dapat memudahkanlah untuk membiak sekolah, memberi bantuan pakaian ke macamnya lah. Dalam kejadian yang berlaku sekitar jam 1.35 minit pagi itu, dua rumah jenis satu tingkat dan tiga rumah jenis dua tingkat dilaporkan terbakar 100%.